Swastiastu. Yang saya hormati Ketua Umum Pelangi Provinsi Bali dan juga Ketua Harian. Kebetulan Pak Ketua Hariannya adalah masih staf Widya Suara di Badan BPKSDM Provinsi Bali. Panitia penyelenggara Festival Layang-Layang ke-44 yang saya hormati, para peserta Festival Layang-Layang yang saya hormati seluruhnya, sayangnya ini nyebar, tapi saya mendengar informasinya yang ikut sekitar 700-an peserta. Tepuk tangan untuk para peserta dan panitia semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya pagi hari ini. Ini baru pertama saya diundang hadir untuk membuka festival ke-44 layang-layang di Provinsi Bali. Ternyata setelah saya melihat langsung, ini satu event yang sangat baik, menampilkan karya layang-layang yang sangat kreatif yang digeluti oleh para peserta dari berbagai daerah, dan saya kira utamanya ini pasti Denpasar, Gianyar dan Badung, tiga wilayah ini. Saya tentu sangat mengapresiasi upaya yang baik ini karena ini merupakan suatu karya budaya yang menjadi bagian dari kekayaan budaya. Para pegiat, para peminat memotivasi untuk event festival layang-layang seperti ini, tapi yang jauh lebih penting anggaran sebesar Rp150.000 untuk penyelenggaraan acaranya, sampai biaya untuk hadiah. Tadi saya ngobrol sama Ketua Harian, berapa hadiahnya, sekitar 50 juta. Maka untuk hadiah, kalau sudah selesai acara festival, kumpul di Jayasabe, carikan waktu yang tepat, ya saya akan undang di Jayasabe dan pembagian hadiah di situ. Semoga berjalan dengan lancar. Nanti sekali lagi saya ingatkan, cari waktu yang baik. Kalau 1-2 hari ini saya masih sibuk sekali, hari baik, nanti saya undang ke Jayasabe untuk menyerahkan hadiahnya. Saya kira itu yang saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om Rahayu. Aneka warna dari wilayah yang ada, jadi dengan sendirinya ada catur warna, sekalipun beda-beda tetap saat dijual. Dan dengan lambang. Terima kasih. Iya, baiklah. Bendera hitam berkibar, kami persilahkan seri Bebelan mengudara. Lebih dari 41 layangan. Ada 116 178 40 86 18 34 24 16 954 54 122 1
168 mengudara. Dengan perhatian untuk rekan-rekan yang sedang menunjuk tali. Masa kami kita menyaksikan beberapa kita buat di udara, menyaksikan beberapa dari 41 jadi bebian sudah menyaksikan kebolehannya ada 41 bebian ke udara di seri remaja ini enggak? Ya, 160 180 180 102 142 134. Ke bapak-bapak gubernur memberi ruang gerak kepada kita semua. Semua berjalan dengan lancar sesuai dengan PPKB pun berjalan dengan baik. Ya. Baiklah, kita kembali ke udara menyaksikan beberapa dari ABS yang kita. Jadi kita tidak padakan selen. Okay. Jadi kita tidak padakan selen. Ya. Ya. Ya, jadi kita terus. Kalau bisa ya. Patut saya menyampaikan ya. Permohonan dari Rayamon ya. Biar tanah di Padangkala ini yang dipertahankan ya. Karena kita bermain dengan angin juga ya. Nanti kalau tempatnya di tempat lain luas tapi angin sama dosen tidak menek layangan ya. Yang Eka bagaimana ya hari oh. Kita solusikan untuk lebih lanjut kita silakan ke agama pemerintah aja ya. Begitu semuanya. Jadi itu harapan dari Rayamon ya. Semua ya mudah-mudahan. Ala 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 bebe eyan aneka anen mangutami angere ngembangke ya kita dimasuk dengan baik karena Bapak Gubernur ada di tengah-tengah kita tunjukkan sikap Anda dengan baik juga. Seperti manggil sandi itulah yang diharapkan oleh Bapak Gubernur. Oke, baiklah. Karena sudah juri sudah mengancungkan tangannya, berarti layanan Anda sudah melayangan. Oke, kembali. Oke, kami dari PLN, dari kami mengimbau untuk teman-teman untuk tidak menggunakan layang-layang karena kita tahu bahwa Bali kita harus bangkit kembali. Bali kita harus bangkit kembali. Bali tanpa layangan bukan Bali. Tapi kita harus saling menjaga dan istri kita juga tetap aman. Pagi-pagi gitu kan. Tapi tadinya jago kasih listrik, lembut. Pak Rafa, itu udah nggak adilnya Pak. Masa layangan nyangkut aja bisa menghubungi Bapak PLN. Tapi kalau hati saya nyangkut sama siapa saya hubungi Pak? Ini nggak ada izin saya ini. Pada prinsipnya kita saling jaga, jadi Bali tetap indah, Bali tetap maju, tapi istri juga kita terjaga. Mike, yang ini. Semangatnya Rariamon luar biasa. Semeton Rariamon, luar biasa kreasinya, BBN sudah naik. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Eko tadi, bagaimana supaya tetap berkreasi tanpa membuat gangguan atau efek negatif sebetulnya Rayangon. Apalagi kita tahu di hidup ini apa-apa pakai listrik ya Pak ya. Kalau HP juga pakai listrik. Bisa Rayangon, sebetulnya Rayangon tidak menyenangkan, bisa mengganggu kepentingan orang banyak.
Iya benar Pak. Apalagi alat-alat rumah tangga kami. Saja terima kasih kami katakan hadir Bapak dari dan Bali. Jadi beliau mengapresiasi Bali kalau tidak di tidak disertai layangan bukan Bali namanya. Ya. Baiklah kita menuju saudara 146 34 dan 176 18 20 146 akan mendarat. Begitu juga menyusul dengan nomor 04 ada di sebelah kiri kiri kami dengan warna kuning untangnya hitam jadi penyandingnya merah jadi dengan pemanisnya putih yang dibuat dengan catur warna. Oke, itulah 138 16 akan mendarat. Begitu juga nomor 78 dengan warna merah untangnya hitam jadi penyandingnya merah. Jadi mempunyai dua pemanis kuning dan putih. Sangat cantik sekali. Terima kasih 78 telah mendarat dengan sempurna. Menyusul dengan sangat. Jadi biar agar tidak kena kober kuning. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor Bali Kite Festival ke-44. Utamanya dari Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, PT PLN Unit Distribusi Bali, JNE Express, PT Pelindo, Altar Kreasi, Singaraja Beer, Hatton Wine, Series Hotel and Resort, Swiss Bell Hotel Kuta, Pasar Hotel and Suite, The One Legend, Satu Unit dan Villa, Taman Negari, Bali Safari, Cheers, Bisner, dan Lakanda. 108 ada di sebelah kiri kami dengan warna merah sudah mendarat juga dengan luar biasa. Oke, kemarin aduron-duron di lembang pak ya anak-anaknya ya 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 anjem 176 ya cekin bawah di dari yes. JT1 174 dan 112 akan mendarat menyusul dengan 114 bagus sekali semuanya mendarat dengan baik begitu juga nomor 854 dan 130 yes. Jadi ada 54 dengan warna kuning yes. Jadi untangnya hitam penyandingnya merah jadi pemanisnya putih disebut dengan catur warna. Oke. Jadi di sini kita mempunyai 4 warna yang utama, kuning, putih, lem dan merah. Ya. Pengidar kita rekan di Bali yang disebut dengan catur warna. 132 54 166. Ya. Ya. 54 akan mendarat satu bertahan dua luru bebek sulung tiga darah hitam manis empat kursi roda lima pancaroba enam boksari enam tujuh pacuni delapan kacariben sembilan raja layangan 10 dia tetap menjadi pahlawan. Sepertinya kita mendarat dengan 16 menyusul dengan 166 166 nader tidak mau kalah ya dengan mempunyai ciri khas tersendiri eloknya sangat seimbang di 66 164 134 regenerasi kita memperagakan kebolehannya dengan tradisional sebiang ya. Luar biasa, bagus semuanya. Juri pada saat ini akan bingung nih. Jadi mana yang terbaik sudah pasti. Sebab beliau sudah mengayati. Jadi mana yang berhak menjadi juara. Karena juri kita sangat profesional. Kita mendarat dengan sempurna. Dan catat sambil menunggu beberapa layangan sulit yang akan dilakukan seri berikutnya. Panggilan pertama untuk persiapan seri 1 pecukan. Ah!
Ini masih kegulaan lama ya kak ya. Jadi sebenarnya itu perlu dilestarikan ya. Iya, perlu dibuat suatu ciri khas. Nah, ini kakinya beda dengan lain. Jadi gampang. Iya. Jadi jenis layang yang punya tradisi tempat masing-masing, Pak. Kadang-kadang orangnya ganteng, buat layangnya mau ganteng. Kalau bocor orangnya bisa bocor layangnya. Jadi terjadi itu. Ada maksudnya layangnya berarti ganteng. Ada gitu. Tapi seiringnya zaman kan ada HP ya, Pak. Satu muncul yang ganteng langsung dijual yang lain. Kemudian banyak apa itu? Mau angkin lagu, angkin lagu ini sampai bunyi. Terima kasih juri Ditian. Layang pengkang. Pada saat ini silakan ke pinggir menepi. Jadi bukan. Ya iyalah, nomor 30 7 6 9 4 7 8 0 8 70. Aduh, champion nomor 90 ternyata dukung balik ya. Nomor 60 masih di atas. 0 6 1 6 16 4 4. Ya, 6 6 juga. Loket 70 loket. Oh, hati-hati 26 Pak Do, iya sih Pak Do. Klingkang-klingkung jalan pulau ya. Nomor 26 ya. Iya, 92 72 62 80 sudah mengudara. Yang belum mengudara kami silakan. Iya. Ada Pandu lagi dual ice layangan 20. Ada 02 masih siap-siap. Kami mohon dong mengudara. Anginnya cukup bagus sekali. Beberapa layangan sudah banyak di atas ya. 96. Iya, mengudara dipertahankan. 38 02. 62 pula sih lagi. Wait. Ya lo. Iya, yang belum mengudara, padat. Tinggal lu tinggal. Wow, yang berdua dia. Tadi rasa konyang, sebuah jejak-jejak tali ini. Ada besik dua game dan ini. Iya, di persen 70, iya. Iya, oh gitu lah yang pejok kanan. Mana yang pejok batunya, polos lah yang pejok utuh. Nah, yang berbutuh hari polos. Polos, sing utut. Ya, taruh kepala. Jangan atuh. Ini ada kami bergerak ke tengah. Mana namanya turun ya. Ada kejelasan Kang. Kalau ngena hatinya kuputu bisa, kalau balik kuning jangan ya. Nah, silakan diambil hatinya asal dia mau ya. Tergantung dia. Ada informasi untuk angin Kak ya. dari BMKG. Oh. Jadi pada pukul 12 Badai. Service windnya ada 11 sampai 20 knot. Waktu. Udah apa tuh? 11 sampai 20 knot dari jam 12. Jadi 1 meter ada angin.
Iya, di rumah butuh ini kawasan angin berapa kena saking kuatan saking Pak Bali ada yang dikejiman dari BMKG. Iya, nomor 424 akan mendarat. Jadi pastikan cek informasi perkiraan cuaca khusus dari BMKG Ngurah Rai sebelum layanan ya, agar aktivitasmu makin seru. Terima kasih semua. Lebih baik fokuskan kreativitas anda di lapangan yang sudah ditentukan oleh. Iya luar biasa. Iya terlambat. Maka dari itu kan. Si kau ngobrol lo ajak Pak PLN. Iya ngobrol. Apa tekanan tinggi PLN? Tidak ada kode balikannya nah. Empat kembali menyusul dalam 60, 80, 90 juga. Ya, 16 sudah mendekati daratan. 90. Iya, 10. Ayo, hati-hati. Dua-dua, hati-hati nas kena. Luar biasa. Nah, itu salah satu perbedaannya Pak Orang. Kalau layangan bersentuhan, apa lagi baknya nunjuk? Kalau manusia, kalau kita bersentuhan lain lagi. Pinjau mati kata kok. Mati kata kita ada panah. Gendo artinya masih ngadak. Dia mau duduk, kalau ketah ngadak ya. Ya, 2-0. Ya 72, sayang sekali. Eh, tawa ambil dulu panahnya, Pak. 26. 6 iya, 20. Ada mendekati. Aku memohon yang cukup tinggi. Dumohon, segera elengan, Niraga bermain dengan bendera. Oke, ya sabun bendera kuning. Bibit jagung unggul. Dua puluh. Disiapkan kepada pemilik dari apesukan Wali Sampun Mawali Kegena Tuan-Tuan. 66 mendarat. Mengucapkan banyak 20. Terima kasih dari Kejawa. Terima kasih. Iya, elingan cemeton lagi 5 menit yang unggah bendera kuning. Ih, karena tadi sudah dikasih. Nah, ini kedisiplinan kita bermain sebenarnya butuh dengan warna bendera. Iya. Iya, Kak. 3-4-6-6-60-72-10-02-88-48-18-96-42-100-98-06-5-4-08-24-12-44-12-16-17-14-12-16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 -
dan runtut yang akan mengudara. Ya, perlu diketahui pada saat ini ada 28. 29. Iya. Jangan runtut akan mengudara pada seri ini. Iya. Kita saksikan semua dengan baik. Maka dari itu cover hitam mengudara. Iya, 60-08-28 4 out. Yang 42 ya, balik. Nah, 80-70 36-24 10-66 74-18-72 50-54-98 dan 44 masih ruang udara. 48 juga menyusul. 14, ya, 34, 100, iya, 96, 086, iya, 88 juga, kembali, 12, iya, 1-1, 12 biru, ikutnya, luar biasa, orin, warnanya, ya, kembali yang belum mengudara, kami silakan, ada tempat itu, ada warna putih di sebelah selatan, kami silakan untuk mengudara, bahwa Anda lah yang memiliki waktu pada seri ini. Kami silakan untuk kebolehannya mengudarakan layangan dengan maksimal. Dan Parake, iya, karena dia yang punya waktu, jadi digunakan sebaik-baiknya. Baiknya, ada 96, wih, pasti kena sihir sama lo. Aduh, geng-geng double bisa ngulap, Tuan Bin. Tapi nggak apa-apa, Kak. Layangan rusak bisa diperbaiki. Iya, hubungannya rusak baru nggak bisa diperbaiki. Hatimu rusak bingung kalau layar rusak ngidang menin. Kalau hati rusak apa ngangon ngelim segidang, Kak. Layar nak lem ci ngon begidang. Kak, ada kawan apa ngon Kak? Iya, jadi zamannya berbeda, Kak Rako. Yang zaman Pak Rako pidan, cinta ditolak, dukun bergerak. Yang jadi cinta ditolak, video menyebar, gitu.